Hai geng, balik lagi dengan saya Mamang Obrin. Gimana kabar kalian? Sehat? Nah, semoga aja sehat ya. Oke, nah jadi sekarang kita berada di Pantai Hutan Cemara ya. Pantai Hutan Cemara ini terletak di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka camping ya, yang suka camping terus pengen mantai juga, di sini bisa double. Jadi sekali perjalanan bisa double view ya. Di hutan cemaranya dapat, di pantainya dapat. Pokoknya rekomendasi banget lah. Kita juga di sini bisa pasang hemok ya. Pasang hemok. Terus kalau misalnya camping bisa tuh di sini juga. Jangan terlalu depan karena kalau misalnya airnya pasang emang nyampe yang itu tuh dekat pohon yang kayak yang duri-duri kayak gitu tuh, kayak nanas ya, nggak tahu pohon apa pokoknya. Nah jadi kalau camping bisa di sini. Terus ini tuh pantai hutan cemara ini dikelola sama itu ya, sama warga setempat. Jadi dikelolanya sama warga setempat, tapi ini untuk wilayah tanah atau wilayah ini wilayah kehutanan atau wilayah pemerintah gitu kan. Saya juga baru tahu banget, jujur aja baru tahu banget kalau misalnya semalam tuh emang rencananya kita bukan kesini nih, rencananya kita emang mau ke pantai apa Karangpotong ya. Jadi semalam tuh mau ke Karangpotong, berhubung sekarang udah siang, jadi kalau ke Karangpotong tuh kalau pagi, kalau pagi sore ya. Jadi saya sebelum ke Karangpotong, jadi tadinya menjelajah dulu. Nah pas di perjalanan saya maju dikit, nyampe Cidaun. Nah ada plang tulisan bahwa di sini ada wisata pantai ya, Pantai Cemara. Pokoknya buat teman-teman ini rekomendasi banget kan. Nah di sini juga ada yang nyewain roda apa? Sepeda motor dampak. Ah, yang mau nyewa sebarahannya? Enggak narasumber? 35. Oh, 35 10 menit. Jadi kalau di sini buat teman-teman yang pengen sewa motor roda 4 ya, 35.000 katanya, 35.000 buat 10 menit. Nah, buat penampakan pantainya seperti ini. Nah. Oke, jadi kita lanjut ke sini. Nah, kalau misalnya air pasang biasanya nyampe sini nih. Kata pengurusnya tuh. Jadi kalau kita ngecamp jangan di sini, berarti di agak atasnya dikit. Semalam tuh kalau tahu di sini ada tempat wisata kayak gini, mendingan semalam kesini, lanjut aja sini. Semalam kita tidur di Karangpotong sih. Tuh. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecamp, ya jadi di sini nih tempatnya nih. Nih, jadi aman. Jadi ombak tuh nggak nyampe kayak kesini nih. Indah banget pokoknya. Oh iya, untuk biaya masuk sini cukup murah ya. Jadi masuknya tuh cukup ngeluarin uang sekitar 5.000 ya buat biaya kebersihan katanya. Tapi lihat kotor-kotor. Masih kotor. Tapi enggak apa-apalah. 5.000 cukup murah ya, 5.000. Dan buat biaya parkir sekitar 10.000 ya buat kendaraan roda 4. Lumayan cukup murah sih. Nah katanya ini tuh di apa luas tanahnya tuh sekitar 23 hektar ya. Terus buat pohon cemaranya sekitar 40.000 ya. 40.000 pohon katanya. Pokoknya asli banget, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang suka camping sambil mantai. Ini double banget aslinya. Double banget ini. Terus view-nya juga emang indah. Jadi enaknya tuh di sini tuh gimana ya? Kita tuh pantai tapi emang teduh. Jadi teduhnya emang dari hutan cemara ya. Terus angin sepoi-sepoinya emang dari laut. Jadi emang enak banget tuh di sini. Nah, jadi di sini juga menyediakan tempat ibadah ya, musala, masjid Nurul Islam. Jadi kita nggak usah repot-repot buat cari masjid. Dekat banget, soalnya dekat dari pantai. Dari hutan cemaranya. Toilet juga gampang di sini, banyak
di sini ada, terus di warung-warung di sebelum masuk ke hutan cemara atau pantai cemara juga banyak ya. Coba kita jelajah lagi ke wilayah yang agak jauh. Wilayah agak jauh. Karena emang dibukanya apa? Dibukanya belum terlalu lama ya, 14 bulan atau maju ke 15 bulan atau setahun lebih. Jadi di sini itu emang belum terlalu terkenal ya. Tapi dari banding dengan pantai-pantai yang lain, ini menurut saya rekomendasi banget ya. Jadi saya tuh berangkat dari Cianjur ke apa? Sebenarnya emang niatnya ke apa? Lupa lagi. Ke Karangpotong sekitar 4 jam. Terus kita maju lagi ke pantai hutan cemara sekitar 1 jam. Jadi kurang lebih 5 jam ya dari Cianjur. Pokoknya kalau misalnya liburan untuk saya pribadi ya mending kesini sih. Jadi bawa tenda pribadi, masak-masak bisa sendiri, aman, warung deket di sini. Cuma akses dari jalan raya, mungkin ya akses dari jalan raya cuma agak jauh, terus sedikit apa jalannya agak terlalu jelek ya, emang belum diaspal, jadi banyak batu kerikil gitu, jadi belum emang belum diaspal sih, jadi banyaknya batu doang, batu aja. Di sini juga ada wahana ini nih, wahana permainan bocil-bocil. Terus ada apa itu? Trampolin ya? Apa sih namanya? Yang buat loncat-loncat. Terus ada itu juga tuh buat mandi bola. Buat mandi bola. Ya buat anak-anak mandi bola. Itu namanya trampolin ya. Iya, trampolin. Apa sih? Saya kurang tahu sih. Nah, emang 40.000 pohon cemara ya. Cemara bukan pinus ya, lupa suka ketukar cemara sama pinus deh. Nih. Karena emang banyak juga apa 40.000 pohon cemara, jadi emang luas banget di sini juga kita bisa nge-camp. Nah, kalau di sini enggak direkomendasiin, soalnya ini masih jalur air laut ya. Kalau misalnya pasang pasti kena ini air laut. Soalnya ini masih mesem-mesem basah gimana tuh. Jadi kita lanjut ke atas. Oh, ternyata di sini juga lebih enak ya. Lebih enak kalau buat misalnya buat camping ya, camping keluarga atau camping berdua, bertiga sama teman masa depan. Rekomendasi banget benar aslinya. Ini mah rekomendasi banget. Nih, jadi di sini kita pasang hamok juga aman. Terus lebihnya ini masih asri, jadi belum banyak rumah-rumah atau gubuk-gubuk atau warung-warung yang suka, kalau misalnya kita ke pelabuhan kan suka banyak tuh di pinggir-pinggir pantai tuh disewa-sewain, yang sehari katanya ada yang 50.000 kalau misalnya nggak sepi. Terus kalau misalnya hari-hari weekend suka 200.000 300.000. kalau di sini belum ada, jadi benar-benar masih asri di sini tuh. Nah, benar-benar ya, mungkin kesananya masih jauh juga ya. Nah, kita telusuri sampai sini aja. Nah, kalau itu pantainya tuh di depan. Jadi emang posisinya jadi posisi teduh sambil apa ya? Sambil anginnya emang anginnya sepoi-sepoi pantai gimana pokoknya. Lebih enak tuh pantai. Nah. Sekarang tuh pukul berapa ya? 11:30. Sekarang 12 siang. Lihat, lanjut lagi. Nah, jadi emang pantainya tuh emang luas. Jadi gimana ya, kalau kita misalnya kesini bawa bola sepak atau bola kulit ya, bola blitter, emang cocok buat main bola juga. Jadi pantainya tuh emang luas banget, luas punya.
kalau misalnya kita ke apa ya, kalau kita ke pantai Karanghau contohnya ya, Karanghau yang di apa, di Pelabuhan Ratu, kan itu pantainya emang masih kelihatan ya ujungnya. Kalau ini ujungnya emang jauh banget, masih luas banget di sini nih, pasirnya juga masih bersih di sini, nggak banyak sampah. Terus dari ombak yang ke pinggir pantai itu nggak terlalu keruh ya, jadi masih bening gitu. Tapi sayangnya kalau sekarang karena ada pemberitahuan dari BMKG, jadi nggak boleh berenang karena emang badai atau anginnya lagi kenceng-kencengnya. Katanya 7 hari ke depan masih kenceng. Pokoknya buat teman-teman kesini, yang kesini nggak akan nyesel lah, nggak akan nyesel. Kita nyobain ke itu tuh, ke kali itu, kali itu tuh apa sih? Kita nyobain renang. Ya renang sih. Nah. Jadi ini tuh air laut sih. Kita cobain. Jadi itu masih air laut, bukan air tawar ya. Jadi masih nyambung sama apa? Sama air laut. Ya bukan air tawar. Tapi yang jadi bumbunya tuh terhimpit sama apa ya? Ini kayak pulau. Terus di sini juga pulau masih terhimpit. Enak banget pokoknya. Ya kalau bawa bocil ya, buat anak kecil, di sini masih aman buat berenang. Jadi cocok kalau misalnya anak kecil berenang di daerah pantainya itu kan gak aman. Kalau di sini aman banget. Boleh bawa balon. Kalau teman-teman yang suka nonton itu tuh apa, The Lion Before Time, yang apa, yang dinosaurus, yang animasi kartun. Nah ini percis banget nih kayak gini nih, The Lion Before Time. Percis banget. Mantap kan. Jadi kita coba. Juga banyak apa ya, belum terlalu banyak, jadi karena emang belum terlalu terkenal jadi wisatawannya masih belum terlalu banyak. Tapi apa mungkin karena masih program pemerintah gitu ya, PPKM, masih bau-bau PPKM, jadi emang belum terlalu rame. Tapi menurut saya pribadi di sini emang paling rekomendasi untuk wilayah Cianjur. Ya, paling rekomendasi banget. Rekomendasi banget di sini ya. Oke, kita lanjut ke tempat semula. Terus sini juga ada bocil-bocil lagi santuy ya. Lagi santuy di sini. Nah, ada bocil juga. Jadi aduh. Aduh Dede, enak di sini berenangnya. Nih. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang punya buah hati yang masih cilik, boleh dibawa sini. Oke, jadi kita lanjut ke pesisir pantainya ya. Di sini pantai yang paling the best. Karena emang saya itu emang tidak terlalu, mungkin karena saya emang tidak terlalu suka keramaian ya, jadi emang senang banget kalau misalnya pas sepi-sepi kayak gini tuh.
udah hampir jam 12. Emang lagi kenceng motornya. Oh. Lihat. Teman-teman bisa lihat di sini. Pasirnya masih mengkilat-mengkilat kayak berlian ya. Belum banyak apa ya? Belum banyak sampah gitu. Mantap. Jadi cirinya ini laut atau pantai, nggak boleh di berenangin atau nggak boleh renang. Cirinya itu ada bendera merah ya, bahwasanya di sini emang nggak boleh untuk berenang, cuma menikmati aja, cuma kaki aja yang kena sentuhan air ombak, nggak apa-apa, asal jangan ke tengah atau jangan berenang. Nah, ada bendera merah, dilarang berenang. Omat tong berenang. Nah, kalau situ jalur pulang ya, pintu keluar atau pintu masuk. Pokoknya asik banget ya. Oke, geng, jadi mungkin sekian dulu ya dari vlog saya. Nanti kita sore kita lanjut ke Karang Potong ya, yang katanya sih Karang Potong tuh baliknya Cianjur, tapi nggak tahu apa bagus menurut mereka atau menurut saya. Kalau menurut saya belum terlalu yakin ya bagus atau enggaknya, tapi kalau yang di sini emang benar-benar suka sih, masih alamiah banget di sini, walaupun ini pohon cemaranya emang ditanam secara sengaja ya sama perhutani atau kehutanan. Nah, di sini juga ada kakak saya sama istri saya yang wajahnya nggak terlalu beda jauh ya. Ini juga saya sebenarnya main ke pantai itu karena rekomendasi dari istri juga, karena emang lagi hangout ya, lagi pengen liburan karena kemarin PPKM. Ya, rekomendasi dari kakak juga ya. Nah, pokoknya sekian. Terima kasih ya geng ya. Nanti kita lanjut ke pantai apa ya? Pantai apa lagi sih? Karang Potong ya. Bukan Karang Hau, Karang Potong ya, masih di Cianjur ya. Masih Cianjur berarti masuknya ke apa? Sindang Barang bukan. Kalau ini kan Cidaun. Kalau pantai hutan Cemara itu Cidaun, kalau pantai apa Karang Potong tuh di daerah Sindang Barang, masih wilayah Cianjur ya, Cianjur Jawa Barat. Oke, ntar kita ketemu di pantai.